Salah satu tanaman tertua di dunia adalah bunga magnolia. Bunga magnolia juga termasuk jenis tanaman yang paling mudah berbunga di musim semi. Berasal dari Amerika Utara, bunga ini mirip dengan pohon sakura di Jepang jika dilihat dari kejauhan. Magnolia menjadi salah satu spesies bunga dengan masa tumbuh yang lama. Sejak ditanam bijinya, tanaman ini baru bisa berbunga 10 tahun kemudian. Spesies bunga magnolia paling kecil bisa tumbuh sekitar 4 meter, yang terbesarnya bisa tumbuh hingga mencapai tinggi 24 meter. Nah, berikut fakta-fakta dari bunga magnolia. 1. Terdapat 147 dari 304 varietas yang termasuk kategori magnolia liar yang jarang dibudidayakan oleh orang-orang. 2. Banyak pengobatan Tiongkok yang menjadikan magnolia sebagai salah satu bahan utamanya. 3. Bukan bunganya, kulit pohon Magnolia officinalis biasa digunakan sebagai obat. 4. Magnolia memiliki khasiat yang sangat bagus untuk menjaga kesehatan paru-paru serta menghilangkan rasa cemas. 5. Masuk kategori bunga prasejarah, dipercaya sudah tumbuh sejak 20 juta tahun yang lalu. 6. Masing-masing spesies magnolia memiliki jenis, habitat, warna, bentuk, dan ukuran yang berbeda. 7. Magnolia atlas, spesies dengan bunga terbesar karena memiliki lebar bunga mencapai 14 inci. 8. Magnolia grandiflora, varietas magnolia yang memiliki aroma bunga paling harum saat mekar. 9. Magnolia liliflora nigra dan Magnolia stellata, bunga yang cocok untuk ditanam di kebun kecil. 10. Makna bunga magnolia adalah ketulusan dan kesucian kasih sayang. 11. Dikarenakan usianya sudah sangat lama, magnolia bertransformasi menjadi berbagai varietas yang bisa ditemukan saat ini. 12. Banyak varietas magnolia yang terancam punah dan masuk dalam daftar merah tumbuhan langka. 13. Memiliki nilai penting dalam budaya populer sebagai simbol kecantikan, cinta, serta keabadian dalam puisi dan sastra. 14. Aroma yang khas sering membuatnya digunakan sebagai bahan pembuatan parfum dan minyak wangi. 15. Nama magnolia diambil dari seorang botanis Prancis bernama Pierre Magnol.